Kalian pasti pada tahu dong konten kreator yang satu ini. Ya, dia adalah Doni Salmanan yang belakangan ini jadi sorotan. Karena memberikan uang cuma-cuma sebesar 1 miliar rupiah kepada YouTuber Reza Arab. Kalian juga pasti tahu dong konten Doni Salmanan yang memberikan uang kepada para pengguna kendaraan bermotor dan masyarakat lainnya. Tahu nggak motor emas yang dipakai Doni itu motor apa? Wow, keren banget kan motornya? Ini adalah motor Kawasaki Ninja H2 lansiran 2015 milik Doni Salmanan. Kawasaki Ninja H2 ini memiliki mesin berkapasitas 998cc supercharger dengan 4 silinder segaris. Dengan mesin tersebut, Kawasaki Ninja H2 mampu menghasilkan tenaga sebesar 210 horsepower di RMP 11.000 dengan torsi 144,5 Nm pada 10.500 RPM. Selain itu, rangka Kawasaki Ninja H2 menggunakan tralis dengan robot yang lebih ringan dari bahan motor sport pada umumnya. Spion motor Ninja H2 didesain agar lebih aerodinamis, termasuk winglet dan juga fairing agar mampu memberikan downforce pada bagian depan. Selain itu, rangka Kawasaki Ninja H2 menggunakan tralis dengan robot yang lebih ringan dari bahan motor sport pada umumnya. Spion motor Ninja H2 didesain agar lebih aerodinamis, termasuk winglet dan juga fairing agar mampu memberikan downforce pada bagian depan. Sistem pengereman Kawasaki Ninja H2 sudah dibekali dengan ABS. Selain itu, dalam perpindahan gigi, motor ini sudah dilengkapi dengan sistem quick shifter yang membuatnya lebih halus. Dan yang membuat motor milik Doni Salmanan terasa spesial adalah bodinya yang berbalut emas. Dalam salah satu unggahan di kanal YouTube-nya, Doni Salmanan mengaku untuk mewrapping dengan warna emas, ia harus merogoh kocek sebesar 40 juta rupiah. Lalu untuk suspensi, Doni gunakan merek Ohlins untuk bagian depan dan belakang yang ditaksir mencapai 230 juta rupiah. Dan jika ditotal, Doni Salmanan mengaku biaya modifikasi yang ia keluarkan mencapai 400 juta rupiah. Waduh, gimana ya rasanya naik motor Sultan?